Mana sih si Ben ini? Katanya dia mau ke sini. Tapi kok lama kali? Panas kali loh. Iya, lama kali lah anak itu. Panas loh di sini. Mau gosong aku rasanya. Kalian udah nunggu lama ya? Kok tanya lagi? Ya iyalah, lama kali kami tunggu lo di sini sampai kepanasan. Dari mana aja sih kau? Ya maaf, tadi aku disuruh sama mamaku. Oh, ya udah, habis ini kita mau kemana? Kan kau yang suruh kami berkumpul di sini. Ayo kalian ikut aku ke taman bermain. Nah, ini dia, kita main di sini aja. Lah, bukannya main di sini bayar ya? Kok kau nggak bilang aku nggak bawa duit loh? Iya tuh, kok kau nggak bilang kalau main di sini? Kan di sini itu bayar, sedangkan kami nggak bawa uang. Tenang aja lah kalian, biar aku aja yang bayarin. Wah, serius deh kau bayarin? Ya udah deh, nggak apa-apa kalau begitu. Makasih, Bian. Baik kali lah kau. Iya, sama-sama. Ayo kita main. Main yang mana nih? Si Zufa ini mana sih? Udah mau sore juga belum juga pulang. Kan biasanya kalau masih siang itu udah pulangnya dia. Lah, bukannya tadi aku bilang sama kau ya kalau aku mau ke WC. Apa kau nggak ingat? Tuh, gimana lah kau ini? Kan aku udah bilang loh. Hah? Kau bilang? Emangnya kapan kau bilang? Perasaan nggak ada lah. Ayo udah, mari kita ke kantin. Kau tahu nggak sih suara itu? Udah seminggu loh dia nggak nampak. Kemana dia? Kau tahu nggak dia kemana? Dia pun nggak ada ngasih kabar. Aku pun nggak ada nomor WA-nya. Eh, lah iya ya. Baru sadarnya aku kalau si Wara itu udah seminggu nggak nampak. Ya, aku juga nggak tahu sih dia itu kemana. Tapi banyak yang bilang kalau dia itu pindah sekolah. Tapi kayaknya memang beneran pindah deh. Soalnya kan dia udah lama nggak kelihatan. Ya, mungkin aja bener sih pindah sekolah. Iya sih, tapi kok dia nggak kasih tahu ke kita ya kalau dia pindah sekolah. Padahal kan kita sama dia itu udah temenan, udah baikan gitu. Mana sih ini gurunya? Kok lama kali, setengah jam loh nunggu di sini nggak datang-datang. Kemana lah? Eh Mita, kok tahu nggak sih? Aku tuh sama Daryl udah putus dari kemarin malam. Kok tahu nggak? Kenapa putus? Kok kan sama dia itu cocok. Kok malah putus ada masalah ya? Ya pasti, si Daryl itu ketahuan tau selingkuh. Aku tuh kecewa banget sama dia. Ya udah deh, daripada aku tersakiti, mending aku putusin dia. Tapi aku tahu, selingkuhannya itu masih cantikan aku daripada dia. Dia itu jelek tau, terus tuh kampungan lagi. Lah kok bisa? Ih, si Daryl ganteng-ganteng kayak gitu, seleranya gituan. Ih, nangis gak sih? Bisa-bisanya dia nyakitin cewek secantik aku dan memutuskan untuk memilih yang jelek. Kau itu ngapain berdiri sih? Duduk aja ngapa? Berdiri lah kau dari tadi, apa nggak pegel itu kaki kau? Emangnya ngapa sih? Kau deh lo ngatur. Ini pantatku ini lagi bisulan, makanya aku nggak duduk. Mana sih gurunya ini? Lama kali lo, capek aku nunggu di sini. Mana panas segini lagi? Udah, apa jangan-jangan rapat lagi? Rapat. Sekolah ini dipenuhi dengan rapat. Halo anak-anak, maaf ya kalau ibu lama, maaf banget. Soalnya tadi ibu disuruh sama kepala sekolah sesuatu gitu, maaf ya. Eyalah, cuman bisa minta maaf, kasih minuman kek, udah lama lo nunggu di sini panas. Loh Yanto, kenapa kamu berdiri? Ayo duduk, kita ini mau belajar loh. Kamu ngapain berdiri nak? Ayo duduk, kita mau belajar. Iki loh bu, ini bisulan bu, jadi saya gak bisa duduk bu. Oh lagi bisulan, yaudah kalau gitu gak apa-apa, ayo kita belajar. Coba deh kalian lihat.
nih kalau pagi-pagi? Bagaimana kita besok berenang pagi-pagi? Gimana, kalian setuju gak? Besok pagi-pagi. Wah iya ya, aku setuju. Aku pengen kali berenang, loh. Udah lama gak berenang. Aku juga setuju. Aku juga mau berenang pagi-pagi ya, jam 8. Lagi kau itu mama, pasti ada lagi nih maunya, ya kan? Mau apa kau emangnya? Aku cuma mau minta uang 10.000 loh, Ma. Aku besok mau pergi berenang sama kawan-kawanku. Boleh ya, Ma? 10.000 aja loh, Ma, buat anak kecil. Oh, ya udahlah, besok kalau kau mau pergi, kau bilang aja sama mama, minta uang 10.000, nanti mama kasih. Okay, Ma. Yeay, berenang. Senang kali loh aku, Ma. Soalnya kan udah lama gak berenang, udah 2 tahun. Kau nanti berenangnya di tempat dangkal aja ya, jangan sok-sokan yang tempat dalam, nanti tenggelam, matilah kau itu. Wow, dengar-dengar ada yang mau berenang nih. Siapa nih kira-kira yang mau berenang? Siapa ya? Akulah, aku mau berenang sama teman-temanku. Kakak mau ikut gak berenang? Sama kawan-kawanku, sama bocil-bocil, mau gak ikut? Lah, ngapain pula aku ikut sama bocil-bocil? Mending aku pergi sama kawan-kawanku daripada sama bocil-bocil. Deh, gak dah. Lagian emangnya kau itu mau berenang kapan? Ya besok pagi lah, Kak, sama kawan-kawanku. Lah, orang itu berenang sore atau enggak siang lah, ini pagi-pagi ya masih tutup lah, PA. Sok tahu kali, Kak, orang buka kok. Yeay, aku udah siap. Aku mau pergi berenang. Saatnya aku panggil kawan-kawanku. Putri, ayo kita berenang. Putri, hello. Ayolah, gaskan. Kita panggil si Bian dulu. Kayaknya dia udah nunggu deh itu di depan pintunya. Bian, ayolah kita berenang sekarang. Kita pergi sekarang. Kok udah lama ya nunggu sini? Gak kok, ya udah, ayo kita pergi. Aku gak sabar loh. Pagi-pagi itu tutup. Kecewa kali lah aku. Ya udah, ayo kita pulang. Nanti sore aja.